Oke, ketemu lagi dengan Ance di sini. Nah, di sini akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya, teman-teman ya. Kita di sini menggunakan bakso simulator versi terbaru yaitu versi 0.2.7 ya, teman-teman ya. Jadi di konten ini banyak sekali yang komentar di bawah ya, teman-teman. Bang, kalau kita mukul si Suresh yang asli itu bagaimana, Bang? Bang, kalau kita salah pukul gimana, Bang? Bang, kalau kita salah pilih gimana, Bang? Nah, kalau kalian udah penasaran kan kira-kira kalau kita salah pilih atau salah pukul Suresh atau Serius yang asli itu bagaimana yang terjadi nantinya. Oke, kalau kalian udah penasaran jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak ya. Kita lanjut aja ke kontennya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk orang-orang yang sudah merekodkan atau mengambil konten ini ketika kita salah memukul dari Pak Suresh ini atau NPC Suresh ini ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita ke in game ya. Let's go. Oke, di video ini menjelaskan ya mengenai Pak Suresh, yang kanan itu yang menyamar alias Pak Manje, kalau yang kiri adalah Pak Suresh asli, teman-teman ya. Jadi di sini orang-orang akan mukul yang kiri sebagai Pak Suresh yang aslinya. Kira-kira apa yang terjadi gitu kan? Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini mulai dipukul dan aduh, saya Suresh yang asli. Nah, kita salah dan Anda harus ganti rugi dan bayar rumah sakit saya. Berarti kita harus bayar LP, teman-teman ya. Jadi untuk harga LP-nya pasti mengurangi LP kalian. Kalian bisa cek berkurang berapa tergantung dari LP kalian, teman-teman ya. Oke, untuk ending story-nya kurang lebihnya sama, teman-teman ya, seperti kita kalau milih Pak Majek yang menyamar menjadi Suresh. Jadi kurang lebih sama, cuma kalau kita salah pilih ya kita harus bayar LP untuk biaya rumah sakit dari Pak Suresh yang asli tersebut. Tapi untuk cerita selanjutnya itu semua sama seperti ketika memilih Pak Majek menyamar menjadi Suresh. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran, sekarang udah terjawab endingnya seperti apa kalau kita salah pilih. Intinya kurang lebih sama. Oke? Oke, seperti itu aja guys. Terima kasih banyak. Kalau kalian sudah tidak penasaran dan kalian sudah terjawab mengenai pertanyaan kalau kita salah pukul, nah ternyata seperti ini, teman-teman ya. Kalau teman kalian penasaran, jangan lupa di-share ke teman kalian juga. Oke? Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen dan subscribe. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton sesuatu yang bikin kalian penasaran ketika kita salah pilih. Sudah terjawab. Mantap.